Alhamdulillah, Semar tak kang? Tetap kita angkat kan ya, biar gak penasaran ya. Gak apa-apa, bisa insyaallah. Video ya kak, gitu. Gak kan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu. Jumpa lagi di channel Mas Dian Vlog. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah. Oke, di season kali ini kita masih bersama tim PJSP. Ada Kang Yudo di belakang. Kita akan menelusuri jejak sejarah yang berada di Pasuruan. Dan saat ini saya berada di salah satu punden atau makam keramat yang berada di desa Wetgali. Melihat dari beberapa bukti yang berada di sini teman-teman, ada salah satu makam yang masih memakai batu nisan kuno. Seperti apa keberadaannya dan ada bukti peradaban apa saja di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus di penelusuran Mas Dian Vlog. Oke, yang kula tingali niku jirate jirat Amangkuratan niku nopo kang. Jadi nisan itu nisan yang berciri khaskan mereka yang dari Mataram, dari Amangkuratan ya. Tipe jirat seperti itu dipakai mulai tahun 1700 ke atas sampai tahun 1900 masih dipakai itu kan. Jadi itu motifnya motif orang-orang dari Mataram kan. Yaitu dua nisan yang beda. Jadi dari jirat tengah segitiga atau pagoda tengah itu yang atas mencapai puncak, berarti itu orang yang punya pengaruh waktu itu. Jadi barat kata kalau di zaman dulu beliau ini orang yang punya pengaruh. Sedangkan yang satunya pagoda di tengah, segitiga di tengah itu tidak nyampe puncak, jadi itu di bawahnya. Jadi strata untuk kedudukan beliau di bawah dari yang satunya tadi, yang segitiganya atau pagodanya ya, atau kemuncaknya itu lebih tinggi. Untuk batu nisan kalau di zaman dulu memang mudah untuk mengetahui ciri khasnya. Jadi kalau batu nisan dari laki-laki pasti akan ada kemuncaknya di atas, tapi kalau untuk perempuan dia akan datar. Sangat mudah kalau zaman dulu mengetahui ciri khasnya kan. Tapi seiring perjalanan waktu ciri khas seperti itu sudah banyak yang tidak digunakan lagi. Ketika dimulai di tahun 1800-an pertengahan hingga ke 1900 itu sudah banyak yang tidak menggunakan langgam-langgam seperti itu. Jadi budaya seperti yang lama sudah banyak tidak digunakan lagi, kecuali hanya orang-orang tertentu yang mereka dari kalangan-kalangan keraton dan juga pejabat-pejabat keraton. Biasanya masih tetap menggunakan
tradisi seperti itu sebagai menunjukkan atau untuk menunjukkan sosialnya, kehidupan sosialnya, begitu kan. Penelusuran kami lanjutkan bersama tim PJSP untuk mengetahui bukti peradaban peninggalan apa saja di tempat ini menggunakan metal detektor. Oke, titiknya mana, Kang? Gas. Alhamdulillah, semar, Kang. Oh, anu duduk tombak ya? Iya, tembak tombak lah. Kau potong lah. Cik, tuh kulit tak anu. Lantil-lantil. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Mantap, mantap. Kang, apa ini, Kang? Sejenis apa ini, Kang? Katka, dah masa katka. Jari kulau, kan? Jenis, oh iya, katga ya, Kang, ya. Ini teman-teman, mantap. Dan lokasi ini gak jauh ya, Kang, ya, dari Punden Desa. Jos. Ketemu kan titik, Kang. Oke. Siap kali. Teman-teman. Bopodo, memang, Kang. Ya, sama, Kang. Hampir. Ini hampir. Temuannya sama ya. Kena lagi ya, Kang. Anu ya, Kang. Yo. Hampir kena ini. Hampir kena palu. Iya, Kang. Mambu, Kang. Mambu, Kang. Allahu Akbar. Apa? Wih. Cacing ini kok besar ya, Kang, ya? Kaget bentuk sih, Kang. Itu dia ya, kaget. Untung gak, enggak lah, enggak, Kang. Untung, Kang. Oh iya, Kang. Bayonet, Kang, ya? Iya. Oh. Iya. Keren, 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 Kang. Iya, pusaka beliau ini. Masa-masa itu ya. Masa-masa perjuangannya itu. Pangeran anu itu siapa itu? Sedo Arum. Ya, berarti sejenis sama semua kan? Enggak, sejenis, Kang. Wih, menebar ya. Ini jaraknya perkiraan 10 meter ya? 10 meter. Mbah Seto Arum atau Pucuk Karsa. Jarak kurang lebih 10 meter. 10 meter ya, Bang, yo. Yang tadi itu jaraknya 5 ya, 5. Oke. Lebih dekat yang tadi, Kang. Lebih dekat yang tadi. Oh, ini sempat pindah. Lah, yo. Penggalian pertama. Penggalian pertama, Lur. Ya. Terus yang kedua, lo. Pindah-pindah. Tapi endingnya tetap kena.
mantap. Tapi lek dibersihkan wis mesti tinggal satu. Emang kan? Iya. Patinanya paling hilang, Bu. Mantap. Lo hijau-hijau. Di situ ada anu, Kang. Pohon bambu, Kang. Iya. Samping-samping. Lanjut. Oke. Aneh, Kang. Ini perunggu lo, Kang. Loh. Enggak. Saya kena iki balik. Loh. Baru muni. Cilik kan kayak cincin perunggu. Cincin perunggu mantap di sebelah selatan, tidak jauh ya, Kang, ya. Pujuk sama Pujuk Karsah. Pujuk. Ya, warga setempat menyebutnya Pujuk Karsah. Pangeran Sedo Arum. Kalau melihat dari jejak apa namanya itu batu nisannya ya, Kang, ya. Menciri khaskan batu nisan Mataram ya, Kang, ya. Baca dari jiratnya. Kelihatan mantap. Istimewa. Kang. Rokok gula gitu.